Kembali bersama kami, para pedagang ayam di Pasar Tradisional Senen, Jakarta Pusat mengeluhkan harga ayam turun hingga Rp25.000 per kilogram. Para pedagang hanya mampu menjual 300 kilogram per hari. Dan berikut laporan di Samora dan Didit Oktaviani dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa, harga jual dan harga beli ayam potong yang turun saat ini diakui oleh sejumlah pedagang di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hari ini mereka menjual ayam potong sebesar Rp25.000 per kilogramnya. Harga belinya sebesar Rp21.000 per kilogram. Ini artinya keuntungan yang diperoleh oleh pedagang ini cukup sedikit, yakni sekitar Rp4.000 saja. Berbeda dengan sebelum pandemi, pedagang di Pasar Senen Jakarta Pusat menjual ayam seharga Rp37.000 per kilogram dengan harga beli sebesar Rp25.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Tidak hanya itu, pedagang juga bisa menjual 900 kilogram ayam per hari sebelum pandemi. Namun kini mereka hanya mampu menjual 300 kilogram ayam per hari. Jauh menurun.